はい。はい。Selamat ya. Akhirnya lo bakal nikah. Lo lihat tadi? Gak sengaja lihat sih. Mungkin ini yang dinamain kita ketemu orang yang kita cintai yang tepat di waktu yang tidak tepat. Mirina. Kok tega ya nyakitin gue? Sebentar lagi tuh hari pernikahan kita loh. Bukan gitu, Bu. Gue jelasin ya. Halo. Bener-bener ya lo deketin calon suami gue. Nirina. Dia gak salah. Maya gak salah apa-apa. Yang salah gue. Gue gak usah salah-salahin Maya. Oke? Enggak. Gue gak akan rela ngeliat dia. Sama. Maaf mbak, saya IO acara wedding ini mbak siapa ya? Dan ada urusan apa? Mana Alfian? Gue mau ketemu sama Alfian. Gue gak terima, dia malah nikah sama Dina bukannya sama gue. Lo siapa? Mikir lo, gue mau ketemu sama Alfian. Lo gak ada urusan sama gue. Tapi sekarang jadi urusan saya karena saya IO wedding di sini. Berisik lo, gue mau ketemu sama Alfi. Ah! Diam gak? Andin, dulu, Andin. Maaf mbak. Mbak siapa ya? Gue Saskia. Mbak cantik, mbak seharusnya gak usah kayak gini. Mbak tuh cantik, jadi Alfian yang seharusnya sedih kehilangan cewek kayak mbak. Berdiriku di sini. Tapi gue ngerasa dikhianatin sama Alfian. Mbak, air mata mbak itu nanti sayang kalau dibuang-buang cuma buat Alfian. Sayang kan? Iya, sayang. Kalau menurut saya, mbak itu seharusnya nunjukin kalau mbak juga bahagia. Sekarang mendingan mbak pulang dulu, istirahat dan tenangin diri mbak. Bersamamu, aku kan ada untuk dirimu dan bertahan. Ya udah deh mbak, makasih ya. Iya, sama-sama ya mbak. Selamat malam. Halo. Perkenalkan saya Ida. Halo. Maaf, kalian berdua IO yang menangani wedding ini ya? Iya, betul. Iya, Tante. Bagus sekali. Ini perkenalkan suami saya. Hendra. Halo. Saya Maya, ini partner kerja saya Andin. Pak Hendra ini yang punya perusahaan properti ternama ya? Kamu bisa aja. Udah kan kenalannya? Jadi begini, saya dan suami saya tertarik memakai jasa IO kalian. Soalnya bagus nih acaranya. Boleh saya minta kartu nama? Oh iya, tentu saja Ibu. Ya. Kira-kira Om sama Tante kapan pelaksanaan acaranya? Kapan? Kapan? Yaudah, nanti Tante tinggal hubungin aja ya. Mai, sorry gue duluan ya. Soalnya Bobby gak jagoin ngedet. Iya udah, gak usah pamer juga, Kelas. Ya udah, makanya lo tuh punya cowok. Tampilan aja kan, elegan, feminim. Muka manis kayak gula, tapi lo gak laku-laku. Ingat ya, jomblo itu pilihan, bukan takdir. Nah, itu lo tahu. Jadi gue tuh tinggal nunggu waktu yang tepat. Tapi lo tuh harus ingat ya, kalau cinta itu gak kayak di dunia dongeng. Ntar lo ketemu cowok ganteng gitu kan, bisa jatuh cinta pada pandangan pertama kan. Mimpi, cinta tuh butuh logika. Tapi cinta itu gak butuh.
Aduh. Mai, lo kenapa, Mai? Ini ada orang kecelakaan depan gue. Aduh, Mai, lo mending hati-hati deh kalau ada yang kayak gitu. Kalau iya dia jatuh beneran, kalau enggak... Duh, nih, orang-orang kayak lo gini nih, yang bikin orang tuh jadi gak punya rasa empati sama orang lain. Udah, bye. Halo, Mai, Mai. Masnya gak apa-apa. Seren tasnya tenyohat taruhannya. Tenang bro, cantik-cantik begini gak usah dikasarin. Kita habisin aja barang-barang berharganya, oke? Okay? Ya udah, ambil aja barang-barang saya. Nah gitu dong. Atasin bro. Tapi SIM sama KTP-nya jangan ya, soalnya susah ngurusnya. Juga sih. Lah, banyak nawar kamu. Ya, gua kasih. Tasnya juga jangan ya. Lepasin gak? Pakai ngelawan. Iya. Lepasin gak? Jangan tasnya. Lepasin. Jangan. Lepasin. Wah. Ada pahlawan kesiangan nih. Lu berdua badannya gede ngelawannya perempuan. Wow. Bikin malu aja maju sih lawan gua. Nyawa. Songong banget sih lo. Emang bener kan? Ya ini tuh tas peninggalan nyokap gue. Ini tuh berharga banget buat gue. Lo kalau nggak tahu, gak sosok tahu. Gue yakin nyokap lo di atas sana nggak bakal ridho ngeliat lo mati demi tas itu. Lo ada waktu nggak? Apa? Gue mau ngajak lo makan sebagai ucapan terima kasih. Nggak usah, gue nggak apa-apa kok. Gue yang apa-apa. Lo nggak boleh nolak gue. Gue nggak biasa soalnya utang budi sama orang lain. Oke, kalau lo mas.
Jadi dia maunya yang perfect. Jangan sampai ada masalah-masalah kecil yang gak penting. Oke, siap, Mbak. Yaudah. Woi, meeting sama Bu Sinta on schedule kan? Sampai saat ini sih masih on schedule. Emangnya kenapa? Masalahnya ntar sore ada klien baru minta meeting juga. Enaknya gimana dong? Gimana kalau nego nanti malam? Soalnya kan kita gak mungkin satuin klien dua di waktu yang bersamaan. Iya juga sih. Gue coba dulu deh, berarti gue nego dulu nih ya ke dia. Yaudah deh, udah gue coba kalau gitu ya. Sekarang kita ketemu klien kita yang namanya Mbak Tita. Dia udah nunggu kita di Cafe Cempaka. Abis itu kita ketemu sama Bu Sinta. Sip, luncur. Kalau udah capek nyetir, bilang ya. Nanti kita gantian. Iya, udah tenang aja. Tapi Mai, kalau lagi musim wedding kayak gini ya, kita tuh jadi kualahan remorder wedding tuh gak? Iya kan? Ember. Ngeliat orang di pelaminan tuh jadi pengen nikah juga. Ya elah. Lu punya pasangan dulu, keles. Kali. Rese lo. Tapi lo dari semalam gue perhatiin senyum-senyum mulu lo. Coba sekarang jangan senyum. Kan? Kan? Mai. Bilang sama gue, siapa cowok yang bikin lo jatuh cinta? Oh my god, jam bilang cowok yang nolongin lo kemarin lagi. Jodohin sama gue ke dia, gue gak bakal nolak. Mama, mama, kenapa sih gak dari kemarin-kemarin aja diliatin dulu fotonya Roy? By the way, kita belum kenalan loh dari tadi. Gue Nirna. Bokap-nyokap lo udah pasti ngasih tahu nama gue ke lo kan? Bad boy, cuek, angkuh. Style gue banget nih. Makin ketantang nih gue buat naklukin dia. Iya sih, cuman kan kita baru pertama kali ketemu, jadi ya gak ada salahnya dong. Asal lo tau, gue itu sama sekali gak. Papa sudah banyak dibantu sama Pak Endra waktu masih susah dulu. Tapi Roy gak kenal, Pa. Kalau Roy gak kenal, gimana Roy mau cinta sama orang itu? Gak tahu ya nanti cinta apa enggak. Cuman kalau Roy nanti udah nikah sama anaknya Pak Hendra, terus Roy gak cinta gimana? Roy bakal bahagia gak kira-kira? Roy, mama sama papa dulu juga dijodohin. Tapi buktinya kita bisa saling cinta. Terus lahir kamu deh. Tenang aja, Roy. Kamu tuh gak usah takut. Cinta itu bisa dipupuk kok. Ya kan, Pa? Duren kali dikata, pupuk segala. Enggak apa? Gue enggak kenyang sama sekali. Masih lapar. Lu mau makan enggak? Yaudah dong, pesenin aku makanan paling mahal dong di sini. Lapar juga ini, mau pesen apa? Aja deh ya, yang pesen ntar gue ikut. Lo tuh ya bukan cuma ganteng, tapi baik, perhatian. Salah ya orang tua gue jodohin gue sama lo. Iya. Udah pesen dulu lapar banget. Iya, beneran lo gak apa-apa gak bawa mobil? Gue aja deh yang naik taksi online, ntar mobil gue taruh sini. Gak apa-apa, gue kan gak diburu-buru waktu. Jadi gue ketemu sama Mbak Tita, lo ketemu sama Bu Sinta. Kan Bu Sinta orangnya rempong, nanti kita kena omel lagi. Ya udah, gue cabut dulu ya. Ya udah, cabut ya gue. Hati-hati ya.
Bye. Sorry. Lihat dong. Gak, Maya. Roy. Sorry, gue bukan lo, nggak apa-apa kan? Nggak kena kan? Nggak apa-apa, asal lo traktir gue makan. Hah? Oh. Oke, nggak masalah. Naik motor gue. Ya. Oke, pegangan ya. Yap.
Bentar lagi kan kita mau akad. Lo beneran mau nikah sama gue? Kok lo ngomong gitu sih? Lo masih cinta ya sama Maya? Jawab aja. Nikah sama gue tuh beneran keinginan lo untuk bahagia? Atau ini cuma obsesi lo? Hari ini Maya pergi. Dan gue gak tahu dia pergi kemana. Dia pernah bilang sama gue, gue gak akan pernah hidup bahagia sama dia karena cuma gue doang yang cinta sama dia. Sedangkan dia gak pernah cinta sama gue. Dan dia juga pernah bilang kalau dia gak mau lihat gue sakit hati kalau nantinya kita nikah. Menurut lo, emang nasib lo gak sama kayak gue? Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo beneran cinta sama Roy? Atau cuma obsesi lo karena lo gak mau Roy sama Maya? Lo tuh ngomong apaan sih? Gue gak ngerti tau gak? Maya juga pernah bilang sama gue, hidup itu cuma sekali. Apa lo yakin hidup sama orang yang gak pernah mencintai lo? Ya udah, kalau emang lo beneran mau nikah sama gue untuk bahagia, let's go kita nikah. Tunggu. Yes. Yang dibilang sama Odi itu bener. Odi? Emang dia bilang apa? Hidup itu cuma sekali. Buat apa hidup sama orang yang gak cinta sama? Jadi lo gak jadi nikah sama Nirina? Batal. Lo sama Odi gimana? Semua yang diomongin sama Odi ke Nirina itu omongan gue. Jadi waktu gue mau nikah, lo sama Odi udah putus? Kok gue gitu aja gak ngomong-ngomong ke gue? Gue yang nyuruh. Lo kenapa nyuruh kayak gitu? Karena gue tahu lo mau nikah dan gue mau lo bahagia. Mai. Lo mau gue bahagia kan? Bahagia definisi.